Pambes, katanya Gubernur Jakarta itu membuat lampu malam itu mirip bendera Palestina. Oh, belum tahu. Mau dengar? Iya, kayak gimana itu coba diceritakan, Pambes. Baik, saya bacakan ini ya. Di sini diberitakan bahwa Gubernur Anies terapkan lampu nuansa bendera Palestina di 10 fasilitas umum. Ya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyulap lampu-lampu yang menghiasi fasilitas umum di Jakarta berwarna bendera Palestina, yakni hitam, putih, merah, dan hijau. Perubahan lampu-lampu di 10 fasilitas umum tersebut telah dimulai sejak Selasa 18 Mei 2021 malam. Arahan dari Pak Gubernur, jadi saya diinstruksikan Pak Gubernur untuk men-setting warna bendera Palestina, kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, ketika dikonfirmasi Rabu. Hari menuturkan, hal ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kondisi yang sedang dirasakan rakyat Palestina. Sekarang menyusul Palestina tengah berkonflik dengan Israel sejak sepekan terakhir. Sebagai pesan solidaritas pada bangsa Palestina dan sebagai awareness bagi publik luas tentang permasalahan yang sedang melanda bangsa Palestina. Nah, begitu. Oke ya, sudah ya. Oh, oke, siap Pambes. Terima kasih Pambes. Salam hormat. Oke, ya itu saja.